Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua, penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kisah cinta semu pasangan pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo, masih kian memanas. Kedekatan mereka di sinetron Ikatan Cinta membuat para fans ikut baper. Apalagi sekarang ini, isu kedekatan mereka pun terlihat nyata saja. Terbukti saat mereka masih menerima job iklan Wavelo belum lama ini. Para fans menebak kalau mereka sudah dekat lagi. Karena selama ini hubungan mereka terlihat jauh karena kontrak kerja mereka saat photoshoot tahun lalu yang banyak menuai kontroversi. Bahkan Amanda Manopo saat itu tidak akan menerima pekerjaan lagi dengan Arya Saloka. Kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka akhir-akhir ini menjawab semua kalau hubungan mereka sudah membaik dan masih menerima job kerja bersama-sama. Namun baru-baru ini ketika Amanda Manopo sudah move on dan ingin dekat kembali dengan Arya Saloka, malah sebaliknya, Arya Saloka pamer kemesraannya dengan sang istri Putri Anne. Arya Saloka baru-baru ini memamerkan kedekatannya bersama sang anak. Dengan ini semua seolah Amanda Manopo lah yang ingin dekat dengan Arya yang sudah memiliki istri itu. Arya Saloka tampak seperti laki-laki plin-plan yang memberi harapan palsu kepada Amanda Manopo. Arya Saloka pernah mengatakan kalau keluarganya adalah privasi yang tidak akan ia publikasikan ke media sosial. Namun perkataannya tersebut adalah omong kosong. Nah guys, bagaimana menurut tanggapan kalian nih mengenai hubungan mereka ya guys? Amanda Manopo sudah move on dan ingin dekat dengan Arya. Namun Arya nih lagi-lagi ya guys pasang kemesraannya dengan Putri Anne dan anak semata wayangnya guys. Aduh ini ya, seperti salah yang disalahkan ini Amanda Manopo ya guys. Padahal sih aduh sebenarnya enggak ada yang salah ya guys. Namun di sini terlihat laki-lakinya yang plin-plan dan takut gitu ya sepertinya dengan istrinya tersebut ya guys. Nah guys, itu dia guys info dari Mimin malam ini ya guys. Tunggu info Mimin selanjutnya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.